اكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah. Ini adalah terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah bagi Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang mana terjemahan dilakukan oleh Al-Syeikh Idris Khayyat Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Jadi kita masih lagi, tuan-tuan, masih lagi membicarakan soal berkenaan dengan wirid-wirid harian kita. Jadi kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Dia kata kemudian bahawasanya segala wirid itu terkadang-kadang adalah ia, dia kata, pada kebanyakan sembahyang sunat. Tuan-tuan, dia nak apa kata? Nah, wirid
ada banyak dan kita pun dah terang dah sebelum ni. Tanawwa'at ajnasil awrat. Kita dah terang dah berkenaan dengan perkara tersebut. Iaitu berbagai-bagai wirid yang ada. Dan setiap wirid itu pula ada dia punya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wirid dia akan mendatangkan warid. Dan tuan, warid ni apa dia? Dia akan mai cahaya ke dalam hati seseorang. Apa dia makna cahaya? Imma dia adalah penyucian jiwa. Imma ianya adalah dorongan yang kita sebut sebelum ni. Nah, dorongan yang kuat, riang yang kuat dalam nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jadi setiap daripada wirid yang kita amal, semuanya itu mengandungi kelebihan-kelebihan tersendiri. Maka dia kata, terkadang adalah ia pada kebanyakan sembahyang sunat. Tentu ada orang yang dia memperbanyakkan sembahyang sunat dia. Dia menjadikan ini adalah sebagai satu kebiasaan bagi dia. Dia banyakkan sembahyang-sembahyang sunat dia. Ataupun dia membaca Al-Quran. Dan ataupun dia perbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan tengoklah mana. Nah, sama ada dia banyak sembahyang sunat ataupun dia banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan tuan, semuanya ini ada kelebihan tersendiri. Orang yang banyak mendirikan sembahyang sunat, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, sehinggalah aku kasih kepada dia, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, orang yang nak dapatkan cinta Allah Ta'ala, maka kata Allah, banyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Dan tuan, orang yang banyak melakukan sembahyang sunat ni, maka dia akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Quranul Karim pun ada kelebihan dia tersendiri. Satu huruf dikira dengan 10 kebajikan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, nah, orang yang senantiasa dengan Al-Quran ini, maka darjat dia. Tentang ini daripada segi darjat, bukannya kata nak sama. Tidak. Daripada segi darjat dia. Tentang darjat dia nak hampir kepada darjat kenabian. Tentang nak cerita kelebihan. Orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tentang maka semua ada kelebihan. Baik. Kemudian dia kata, ataupun ada orang yang dia menjadikan wirid dia membaca ilmu syar'i. Tuan-tuan, ada orang yang kerja dia pada tiap-tiap hari adalah belajar. Nanti lepas subuh mengaji. Nanti waktu duha mengaji. Nanti lepas lohok mengaji. Lepas asak mengaji. Lepas marib mengaji. Lepas tu lepas isyak mengaji lagi. Tuan-tuan, ada orang yang dia macam tu juga ada kelebihan. Yang kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Nabi. Siapa-siapa dia yang berjalan pada satu jalan kerana dia nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahalallahu lahu, Allah Ta'ala mempermudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, Allah mudahkan bagi dia jalan untuk pi kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengandungi kelebihan bagi orang yang dia punya rutinan dia, dia punya kebiasaan dia adalah membaca ilmu syar'i ataupun belajar ilmu. Kemudian dia kata lagi, ataupun dia zikir kepada Allah Ta'ala. Dan ataupun dia adalah orang yang memperbanyakkan
dia membasahkan lidah dia dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni pun ada kelebihan dia. Tuan-tuan, apa kelebihan orang yang sebut nama Allah Ta'ala ni? Fadhkuruni adhkurkum. Sebut nama aku, maka nescaya aku akan ingat kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang basah dengan zikrullah, lidah dia basah dengan zikir, maka dia adalah orang yang di dalam ingatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, tuan-tuan, banyak kelebihan sebenarnya. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata, nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia bukan hanya melalui satu pintu saja. Tuan-tuan, dia ada banyak pintu. Ada orang yang dengan sembahyang sunat, ada orang yang dengan bacaan Al-Quran, ada orang dengan jalan belajar, ada orang dengan jalan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka semua mereka akan mendapatkan kelebihan di sisi Allah. Kemudian dia kata, ataupun tafakkur. Tuan-tuan, ataupun dia berfikir berkenaan dengan segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang tafakkur ni, disebutkan oleh ulama, maka bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang tafakkur ni, alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kamu tak tengok ke bagaimana perubahan daripada malam kepada siang, kemudian daripada siang dia malam balik semula. Kamu tak fikirkah ni berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan, jadi orang yang tafakur maka akan bertambah-tambah lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi itu adalah bentuk-bentuk wirid yang ada pada sekitar kita. Baik, maka dia kata, dan bermula kami sebut akan sepotong daripada adab yang berhajat kepadanya oleh orang yang beramal dengan ini segala pekerjaan yang bangsa agama, dia kata. Tuan-tuan, jadi kata pengarang kepada kitab ni, kami akan sebut satu persatu, dia kata. Bermula daripada orang yang memperbanyakkan sembahyang sunat, kemudian dia akan sebut berkenaan dengan orang yang baca Quran, kemudian dia sebut orang yang belajar, kemudian nanti dia akan hurai orang yang bertafakkur tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nanti bolehlah kita jadikan mana-mana hak yang kita rasa mampu untuk kita amalkan, kita amalkan. Tuan-tuan, mudah-mudahan dia akan menjadi asbab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang nak dapatkan kemuliaan ni hanya dengan amal yang sedikit. Tuan-tuan, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga cerita ni direkodkan oleh Imam Muslim rahimahullahu Ta'ala. Tuan-tuan, macam mana ada satu orang yang dia sanggup turun dalam perigi. Tuan-tuan, dia tangguk ayak pakai kasut dia. Kemudian dia naik atas, dia bagi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Tuan-tuan, bila dah habis bagi minum pada anjing ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu. Allah pun lalu berterima kasih kepada lelaki ni. Faghafara lahu, dan juga dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia maksud Allah Ta'ala berterima kasih pada lelaki ni? Maknanya
lelaki ni telah pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, asbab apa dia? Dia bagi minum anjingnya. Kerana dalam hati dia ada rasa kesian. Dalam hati dia ada rasa ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya kepada seekor anjing. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, akhirnya apa? Dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, kerana tu pengarang ni dia sebut. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia banyakkan sembahyang sunat, teruskan. Tuan-tuan, ada orang yang dia suka baca Quran, teruskan. Ada orang yang dia suka mengaji, teruskan. Ada orang yang suka zikir, teruskan. Ada orang yang suka bertafakur, teruskan. Dan kenapa? Kerana Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan meringankan, kamu jangan meremehkan. Apapun juga yang namanya adalah satu kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kita tak tahu, nah, manakah dia amal yang mana kita akan diangkat derjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila sebut mendapat darjat daripada Allah Ta'ala ni, nah, saya teringat tuan-tuan satu kisah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Asy-Syaikh Al-Bajailaban rahimahullahu Ta'ala. Tuan-tuan, ni kisah daripada Hadramaut Yaman. Tuan-tuan, maqam dia kalau kita pi, dia duduk dekat tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, dia ni wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dia boleh mendapatkan kedudukan wali Allah Ta'ala ini? Tuan-tuan, orang ni kalau dia nak diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi awliya dia, tuan-tuan, kadang-kadang tak tahu mana satu amalan yang Allah Ta'ala berkenan daripada dia. Tuan-tuan, tapi Syekh Al-Bajailaban ni satu lah. Dia punya apa ni, dia punya tabiat dia. Dia ada isteri. Tuan-tuan, isteri dia ni hari-hari duk hingap kat dia. Hari-hari ada je benda yang tak kena. Tuan-tuan, tapi Masya Allah, dia tak pernah pun menyakiti isteri dia. Dia terus menafkahi isteri dia. Tuan-tuan, dia terus menyayangi isteri dia. Dia tak kata apa pun. Tuan-tuan, kerana kesabaran dia. Lalu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah seorang daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ha, tengoklah. Jadi kita tak tahu, nah, mana satu dia amal yang Allah Ta'ala berkenan daripada kita. Cuma kita buat ya. Nah. Kalau kita suka dengan sembahyang sunat, buat sembahyang sunat. Kalau kita suka baca Quran, teruskan baca Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kedudukan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, maka dia kata, maka berkata kami, sayugia bahawa ada bagi engkau wirid daripada sembahyang sunat, dia kata. Tuan-tuan, ni dia terang dulu. Nah, berkenaan dengan orang yang suka mendirikan sembahyang sunat. Tuan-tuan, jadi dia kata, hendaklah ada bagi kita ni sembahyang sunat untuk dijadikan dia sebagai wirid kita. Tuan-tuan, Masya Allah, nah, sembahyang ni dia merupakan satu perbuatan yang begitu mulia. Tuan-tuan, mulia tak mulia sembahyang ni, nah, dia berbeza dengan wahyu-wahyu lain. Tuan-tuan, kalau wahyu-wahyu yang lain, biwasitati Jibril, kata ulama, dia turun adalah melalui daripada perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, tapi sembahyang sebagaimana kita sedia maklum semua sekali, tuan-tuan, tuan-tuan, dia bukan Jibril yang bawa mai. Bahkan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan perintah sembahyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu tempat Jibril tak boleh melepasi akan tempat tersebut. Tuan-tuan, Jibril kata apa? Hey Muhammad, kamu pergi jumpa sendirilah dengan Allah Ta'ala
aku hanya setakat ni saja. Tuan-tuan, Nabi kata, wahai Jibril, ini bukan masa seorang kawan nak meninggalkan kawan dia. Jibril kata, wahai Muhammad, bukan aku tak mau iring kau. Tetapi kalau seandainya aku meneruskan perjalanan ni bersama-sama dengan engkau, maka nescaya tubuh badan aku akan lebur binasa, kata Jibril. Kerana tu ulama kata, tempat pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala fi makanin ghairi ma'lum, dia adalah tempat yang tidak diketahui oleh mana-mana daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tempat yang tak ada orang tahu, tempat yang Jibril pun tak boleh lepas. Tuan-tuan, Nabi jumpa dengan Allah Taala, Allah Taala buat apa? Beri sembahyang. Tuan-tuan, dia beri sembahyang yang pada sembahyang itu ada takbiratul ihram. Yang pada sembahyang itu ada berdiri. Yang pada sembahyang itu ada rakaat, ada i'tidal dan seterusnya. Sampailah kepada salam. Tuan-tuan, Nabi kata, perbuatan ni, ibadat sembahyang ni, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu dia merupakan tiang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu tadi kita sebut, nah, orang yang memperbanyakkan sembahyang sunat dia, nah, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Hatta akuna ahabba ilai, sehinggalah aku akan jadi kasih kepada hamba aku yang memperbanyakkan sembahyang sunat dia. Dan tuan, jadikan dia sebagai amalan. Kenapa? Kita berpeluang untuk mendapatkan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu Allah Taala sebut dalam hadis qudsi, kalau aku dah sayang kepada hamba aku ni, maka apa yang akan dibuat oleh Allah Taala kepada hamba yang aku kasih ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, tangan dia akan bergerak mengikut apa yang aku kehendaki, kata Allah Ta'ala. Kaki dia akan bergerak mengikut apa yang aku kehendaki. Dia bercakap adalah mengikut apa yang aku kehendaki. Seluruh daripada perbuatan dia, ma'aradallah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ha, ni sembahyang sunat. Tuan-tuan, jadi perbanyakkan apa ni sembahyang sunat kita. Tuan-tuan, atur kita punya sembahyang sunat kita. Yang qabliyah, yang ba'diyah, kemudian duha syurutnya, kemudian sembahyang witirnya, kemudian sembahyang tengah malamnya. Tuan-tuan, dia akan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata bahawa ada bagi engkau wirid daripada sembahyang sunat yang lebih atas segala sunat yang warid, seperti rawatib, dia kata, yang engkau tentukan baginya waktu dan engkau menentui akan dia dengan bilangan yang kuasa mengkali engkau atasnya, dia kata. Tuan-tuan, maknanya apa? Seberapa banyak sembahyang sunat yang kita mampu untuk lakukan, tuan-tuan, kita dirikan dia. Kenapa? Kerana dalam sembahyang sunat terdapatnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sembahyang sunat ni mudah, dia tak macam sembahyang fardu. Tuan-tuan, kalau sembahyang fardu ni, kok mana pun dia kena berdiri. Selagi mana dia mampu untuk berdiri, kena berdiri. Tuan-tuan, sekalipun dengan sokongan, maka dia kena guna sokongan itu. Dan pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat Nabi nama dia Hasin radhiyallahu anhu wa arda.
Dan tuan, Hasin ni, dia ni satu hari dia ada sakit. You know? Dan tuan, sakit dia ni dia tak boleh berdiri sangat. Nah? Maka bila Nabi SAW tengok dia tak boleh apa ni berdiri. Bukan tak boleh. Nah, nah. Kalau tak ada sokongan, maka dia tak boleh berdiri. Dan tuan, Nabi tengok Hasin ni, kalau diberi sokongan, maka dia boleh berdiri. Dan tuan, maka Nabi pun papah dia. Nabi paksa dia berdiri. Dan Nabi sandakkan dia dekat satu tiang, maka dia boleh berdiri. Dan tuan, kata Nabi SAW, wahai Hasin, kamu kena sembahyang macam ni. Dan tuan, ni merujuk kepada apa ni? Yang ni merujuk kepada sembahyang yang fardu. Dan tuan, tapi kalau sembahyang sunat ni, paling-paling pun kita penyegan dah lah. Tuan-tuan, paling-paling kita malas sekalipun. Tuan-tuan, sembahyanglah dalam keadaan duduk kerana sembahyang sunat dibenarkan untuk dilaksanakan dalam keadaan dia duduk sekalipun tidak ada keuzuran bagi dia. Tuan-tuan, ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Antaranya yang disebutkan di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Tuan-tuan, nah, jadi buat. Nah. Sekalipun tak boleh berdiri, ya lah. Tuan-tuan, dari pada segi apa ni pahala. Kata Nabi SAW, orang yang sembahyang sunat tak ada keuzuran. Kemudian dia duduk, dia buat sembahyang sunat itu dengan duduk. Maka dia hanya mendapatkan separuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Separuh pahala dia. Tapi kalau dia berkeuzuran betul, memang dia tak larat. Dan dia sembahyang dalam keadaan duduk, dia dapat penuh pahala dari Allah taala. Dan tapi pada kita lah, ne? Daripada kita tinggalkan terus sembahyang tu kerana penyegan kita, tuan-tuan, lebih baiklah kita buat dalam keadaan duduk sekurang-kurangnya. Adalah sedikit pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi sembahyang sunat ni jangan kita tinggalkan. Maka dia kata, seberapa banyak yang boleh engkau buat, yang engkau mampu, maka kau buat, dia kata. Kenapa? Tuan-tuan, dalamnya terdapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, dan adalah salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Tuan-tuan, siapa dia salafuna as-salih? Iaitulah orang-orang yang hidup 300 tahun selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu salafi. Itu salafuna as-salih. Tuan-tuan, tapi kalau dia hanya setakat nisbah diri dia pada salafi. Tuan-tuan, ini kena beringat sikit. Tuan-tuan, ya? Kena beringat. Dia cuma nisbah diri dia pada salafi. Ya? Oh, tapi semua amalan orang pada hari ini semua tak kena. Tuan-tuan, itu bukan salafi. Ya? Itu bukan dia. Ha, yang kata salafi ni 300 tahun selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan daripada kalangan manusia, kata Allah taala. Tuan-tuan, puak-puak ni kalau tak buat maulid pun tak wah. Tuan-tuan, depa ni kalau tak buat maulud Nabi tak apa. Kenapa? Nabi ni ada depan mata depa dah. Tuan-tuan, hati mereka ni dipenuhi dengan rasa kasih, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tengoklah seumpama dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni dia ikut boleh dikatakan 99.9 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut secara total sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni pernah satu masa, dia balik daripada mengerjakan haji. Maka dia sampai satu tempat, yang mana tempat tu adalah di antara Madinah dan juga Mekah. Tuan-tuan, dia berhenti kat situ, dia pun duduk kat situ, duduk. Nah, duduk tu macam apa ni orang duduk buang air besar. Ah. Nah, duduk kat situ. Tapi dia tak buang air besar pun. Duduk kat situ. Duduk tu gaya macam orang buang air besar. Tuan-tuan, orang tanya dengan Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, kamu duduk kat sini ni, lagu ni ni macam apa? Tuan-tuan, kata Ibnu Umar dulu, Nabi SAW, ketika mana dia balik daripada haji, Nabi pernah qadha hajat di sini. Kerana tu aku nak mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sehingga kan tabi'in yang tak dan jumpa dengan Nabi tetapi dan dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka tanya dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Ya ashabi Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Nabi, boleh tak cerita macam mana Nabi tu, macam mana dia punya cara dia? Apa perjalanan kehidupan Nabi ni? Dan mereka kata apa? Kalau hang nak tengok Nabi tu lagu mana? Tengok kepada Abdullah bin Umar. Macam itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana tu, nah, puak-puak ni dia tak payah nak tahlil banyak sangat. Puak-puak ni tak payah nak zikir banyak sangat. Dan kita tak boleh, nah. Contoh apa ni, hafal Quran sudahlah. Kan? Hampai-hampai malam tadi punya teruk hafal Quran. Ha, ni ada orang hafal Quran ni kan. Tanya dia apa? Malam tadi ni, hafal Quran punyalah teruk. Teruk dalam hafal Quran ni. Ya? Nak ingat tiga ayat sampai pun satu makrok. Dapat satu makrok. Setelah dia bersusah payah. Tak makan malam, tak minum malam, tak cakap dengan orang. Tuan-tuan, esok nak ditumpahkan kepada Tok Guru. Tok Guru nak dengar hafalan. Tuan-tuan, dah habis-habis baca, habis sampai satu makrok ni. Dah habis, dah tasmi'. Dia keluar pergi makan dia. Lupa dah. Dia keluar pergi makan dia. Pergi order teh tarik sikit. Lepas tu roti canai lebih kurang. Lupa. Santu muka ni lupa. InsyaAllah. Tuan-tuan. Jadi kerana tu kenapa, nah, puak-puak ni tak perlu pun kepada perkara-perkara ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebahagian daripada mufassir, mereka kata apa? Yang ini adalah generasi selepas daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, adapun kita pada hari ni tak boleh. Maulud kena buat. Ya? Kenapa? Tuan-tuan, kita pakai jubah pun orang pandang apa ni lain dah. Kita buat sunnah pun orang tak tahu yang tu kata sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak dah benda asing. Kerana tu, ya, perlu kepada kita. Jadi tu biar kenai, tuan-tuan. Siapakah dia salafuna as-salih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dia kata, dan adalah salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka yang wiridnya sehari semalam. Dan mereka buat sembahyang ni sehari semalam, ada di antara mereka itu sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat satu malam. Tuan-tuan, bila dia dengar 1000 rakaat ni, itu maksudlah. Tuan-tuan, patutnya tak ada dah kita nak terang-terang benda macam ni. No? Tambah kita ni dah nak pergi kiamat dah. Tuan-tuan, tak payah dah nak cerita bid'ah, tak payah lagi dah nak cerita pasal malam Jumaat, tak payah dah. Patutnya kita dah cerita yang perkara lebih besar lagi dah. Nak memajukan ummah, nak memajukan ekonomi ummah. Macam mana kita nak beramal ni dengan apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, patut cerita tu, tapi tak boleh ni, tak boleh tinggal lah. Kena beritahu jugalah pasal apa. Benda ni orang sebut, tuan-tuan. Dia kata dekat sini,
ada sebahagian daripada salafuna as-salih, mereka itu wiridnya, sembahyang sunatnya, sehari semalam adalah 1,000 rakaat, dia kata. Tuan-tuan, jadi ada hari ni orang duk kira. Satu hari ni ada 24 jam. Dia pun duk kira. Mula daripada kuih 10, dia kata. Kalau sembahyang berapa minit? Oh, dia picongak tu. Kan? Kalau 1,000 rakaat, oi, takkanlah kawan ni tak tidur. Takkanlah kawan ni tak makan, tak minum apa semua sekali ni. Tuan-tuan, dalam bab yang macam ni, bab apa ni? Kerana sebab itu kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Masya Allah luah di dalam keilmuan. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang buat 1,000 rakaat ni, apa yang kita duk fikir? Tuan-tuan, memanglah daripada segi perkiraan manusia, ya, dia tak masuk akal. Tuan-tuan, tetapi ni nak cerita apa dia? Yang ni adalah karamah. Ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kena ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah karamah sabit daripada Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia satu benda yang apa ni yang sabit daripada syarak kita. Jadi dia kata dekat sini, sehari semalam adalah 1,000 rakaat, dia kata. Seperti siapa? Tengok, tuan-tuan, siapa yang duk buat 1,000 rakaat ni? Tuan-tuan, dia adalah Imam Ali bin Husin radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuan-tuan, siapa yang duk buat ni? Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bacalah kisah Ali Zainal Abidin ni. Tuan-tuan, macam mana cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ali Zainal Abidin ni pernah orang tuduh dia picuri duit. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dalam satu tempat sembahyang, masa tu Ali Zainal Abidin ada sembahyang sekali dekat situ. Tuan-tuan, orang ni pun bila dia dah habis sembahyang, dia keluar daripada musalla ni, dia cek balik semula, tengok-tengok duit dia hilang. Duit dia tak ada. Tuan-tuan, dia kata, wah, dia kata, ni tak ada orang lain. Ha? Yang duk rembat duit aku ni, yang duk balas duit aku ni orang tadi. Ya? Dia kata, tuan-tuan, dia pun tak kenal. Kata yang ni adalah cicit Nabi SAW. Tuan-tuan, maka orang ni pergi jumpa balik dengan apa ni Ali Zainal Abidin. Dia kata, weh, ni ambil duit aku adalah. Nah, pulang balik adalah. Tunggu saat lah. Ni saya apa ni tak bawa duit. Ni macam ni, hang ikut aku apa ni balik rumah aku bagi duit. Berapa tadi? 1,000 dinar. Hilang ni 1,000 dinar. Okey, mai. Tuan-tuan, sampai di rumah, Ali Zainal Abidin tak cakap banyak. Dia ambil 1,000 dinar ni, dia bagi pada orang ni. Bagi macam tu ya, 1,000 dinar. Satu jumlah yang begitu besar. Tuan-tuan, orang ni pun pi dalam perjalanan baru terfikir balik semula. Hey, pencuri baik sangat ni. Ha, kan? Lain ni. Kalau dia pencuri, takkanlah dia terlalu baik macam tu. Tuan-tuan, akhirnya dia balik semula ke tempat Ali Zainal Abidin. Dia cari-cari tak jumpa. Tuan-tuan, maka ditanya kepada orang-orang yang apa ni, pekan ni tanya. Kenai tak orang ni dia macam ni? Macam, oh, kenai. Nah. Dia adalah Ali Zainal Abidin sibtur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cucu cicit baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni akhlak Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Dan pernah rumah beliau terbakar, dan tuan, orang kalut duk keluar, dia masih lagi mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, ni Ali Zainal Abidin. Sehingga kan orang kata kepada Ali Zainal Abidin, wahai Ali, tadi ni masa rumah terbakar ni hang tak keluar, hang masih lagi mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, apa kata Ali Zainal Abidin? Sungguh dia kata, yang lebih aku rasakan adalah kepanasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi 1,000 rakaat ni dibuat oleh siapa? Ali Zainal Abidin. Ini adalah cicit
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata, dan setengah daripada mereka itu, mereka yang wiridnya sembahyang sunatnya adalah 500 rakaat, kurang sikit 500 rakaat. Dan setengah daripada mereka itu yang mana wiridnya adalah 300 rakaat, dia kata. Tuan-tuan, ini adalah amalan para salafuna as-salih pada sembahyang sunat tadi ni. Ada yang buat 1,000, ada yang buat 500, ada yang buat 300. Tuan-tuan, pasal apa mereka rajin sangat sembahyang ni? Nanti kita akan tengok di bawah tu nanti. Yang mana orang sembahyang ni, dua kebesaran yang Allah Ta'ala beri pada dia. Yang pertama, innamal musalli munajin rabbah. Bila mana orang ni dia sembahyang, maka dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, idza qamal 'abdu ila shalah, bila mana seseorang hamba berdiri untuk sembahyang, aqballallahu 'alaihi bi wajhihi, Allah akan memandang dia dengan wajahnya, yakni dengan rahmat. Dia diseliputi dengan rahmat yang begitu banyak daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu salafuna as-salih begitu suka dan sangat cinta kepada mendirikan sembahyang sekalipun dia adalah sembahyang sunat. Kenapa? Kerana perkara tadi. Dan juga di dalamnya terdapat apa? Kasih sayang dan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sambung. Tuan-tuan, dia akan terang nanti macam-macam amalan yang kita sebutkan tadi ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.